Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat temah kampung. Berjumpa lagi bersama kami di sore hari ini jam 5 sore. Kita hadir bersama channel Temah Kampung menyajikan konten seputar pertanian dan perkebunan, khususnya budidaya tanaman durian. Nah, pada kesempatan sore hari ini, sahabat tani, kita akan menunjukkan hasil perawatan kita dan proses perawatan tepatnya pada durian montong yang kita lakukan kemarin. Nanti kita ke sana, kita ulas perawatannya. Namun sebelum kita jalan ke tanaman tersebut, terlebih dahulu kita bersama-sama lihat hasil kemarin kita sambung durian super tembaga. Di pohon ini, yang satu pohon kita sambung dengan beberapa entres, tepatnya 6 kemarin untuk durian super tembaganya kita sambung. Nah, ini sahabat tani, ini super tembaganya, entresnya kalau dari dekat ini masih hijau. Ini semoga insya Allah jadi menggenapi. Satu pohon ini kita sambung dengan 6 entres, ada Musang King, ada durian lokal 2, kemudian montong, bawor, duri hitam, dan yang terakhir kemarin duri hitamnya belum, yang terakhir kemarin adalah super tembaga. Kita tinggalkan, nanti perkembangan selanjutnya ini kita tunjukkan, semoga entresnya bisa berkembang dan tunasnya bisa tumbuh. Nanti kita biarkan plastik seperti ini, biasanya kalau tumbuh ini mata tunasnya keluar dengan sendirinya. Nah, baik, kita sambil berjalan sahabat tani. Nah, ini ada durian montong yang kemarin sudah kita rawat juga di musim lalu. Di musim ini juga berbuah yang belum jadi. Ini untuk pupuknya kemarin tambahnya kita menggunakan NPK Mutiara 16-16, sudah mulai terobos, namun belum kita bersihkan untuk rentenir seperti ini. Nanti perawatan selanjutnya ya, kita jalan ke sini sahabat tani. Tepatnya untuk durian montong yang kita rawat kemarin ada di ujung sana. Cukup kita melewati tanaman yang kita tanami dengan cabai, di dalamnya ada tanaman cabai. Nah, kita jalan ke sana sahabat tani, karena sudah cukup sore, jam 5 lebih. Ini montong juga. Ini Musang King yang kemarin kita rawat dan seperti ini. Ini kita les nanti setelah tumbuh tunasnya. Nah, ini kita tanami cabai, namun juga harusnya diberi tanaman lagi, disusulkan lagi, karena ada yang mati sahabat tani karena kering kemarin. Jadi ada beberapa yang harus ditambal ulang, ditanaman lagi. Nah, kita jalan lewat sini saja, lewat bawahnya. Di sini kita turun lewat sini, lihat montong. Montong yang kemarin juga cukup banyak untuk buahnya. Nah, ini yang Musang King kemarin. Lihat sini. Nah, ini montong yang kemarin sahabat tani. Di musim kali ini ada 8. Ini rentenir-rentenir juga belum kita hilangkan. Kita langsung menuju ke durian montong yang kita rawat kemarin. Nah, ini sahabat tani. Ini ada durian montong yang kemarin kita rawat. Jadi perawatannya seperti ini. Kita naik dulu. Jadi langkah awal kemarin kita gemburkan, kita bersihkan seperti ini. Setelah kita bersihkan, kita pupuk. Ini sama meningkar. Kita pakai pupuk organik. Kurang lebih kemarin ada 2 ember, ember bangunan. Kita taburkan di sini. Untuk proses pengemburan dan pencangkulannya, ini dari luar ke dalam. Jadi kita timbun seperti ini. Jadi aman untuk akarnya.
Kemudian untuk perawatan dalamnya sudah kita pruning seperti ini sahabat tani, sudah cukup banyak. Untuk proses penanamannya ini kurang lebih musim kali ini memasuki 4 musiman. Harapannya batang-batang yang produktif, batang-batang yang sudah kita siapkan ini kedepannya ini bisa cepat panen, cepat produktif mengingat sudah cukup besar ini. Ini sahabat tani. Untuk daunnya ini juga kita semprot. Nah, ini pencahayaannya yang kurang maksimal, sudah cukup gelap jadi tidak begitu kelihatan nampak hijaunya. Besok pagi kita ulangi lagi, coba kita vlog lagi di tanaman ini jadi lebih kelihatan nanti untuk perkembangannya. Yang jelas untuk pengemburan tanahnya ini kita cangkul di luar dari tajuk. Jadi seperti ini tajuk terluar. Ini di sini kita cangkulkan, kemudian yang dari tanah yang gundukan ini kita ambilkan dari sini. Salah satu manfaatnya yang jelas untuk pemupukan, yang pertama ini tidak mudah tercecer kemana-mana untuk pupuknya yang pertama. Kemudian yang kedua, akar-akar serabut yang ada yang kelihatan ini bisa tertutupi. Kemudian yang ketiga, berhubung seperti ini musim kemarau jadi genangan air yang biasanya juga menimbulkan akar busuk ini lebih berkurang, antisipasi seperti ini. Jadi kayaknya nanti di sini kalau hujan. Kemudian di sampingnya ini ada durian bawor sahabat tani yang kemarin juga sudah panen dua, coba kita langsung ke sana. Nah ini yang ini bawor. Bawor juga sama pembersihannya dicangkul, dan ini kemarin batangnya ada dua yang panen. Di musim depan semoga sudah cukup banyak jadi produknya lebih banyak. Ini bawor, di sampingnya ada montong. Nah, ini sedang orang seperti ini, pupuknya juga sama, pupuk organik. Kemarin kita semprot dengan matador juga di bagian bawahnya, antisipasi adanya hama. Kemudian yang baru proses tanam di sini ini ada musangking ini sudah mulai terbus juga. Namun yang jelas ini lebih banyak. Nah ini juga baru pasca tanam, baru kita siram dengan, kita semprot tepatnya dengan matador. Untuk daunnya belum kemarin, untuk pupuknya juga belum. Di sana masih ada satu batang lagi. Waktu sudah cukup sore jadi kurang maksimal. Ini kita maksimalkan durasi sampai 10 menit. Besok lagi kita ulangi. Dan di sini ada durian bawor ini kita tanam sudah memasuki 2 musim kali ini, sudah terbus sahabat tani. Batang cukup tinggi terbusnya, jadi pembukaan lanjut tambahan nanti kita lakukan pasca kemarin pembersihan dan pemupukan tanah sudah kita lakukan. Sudah cukup gelap, kita sisir ke sini. Ini yang montong tadi. Nah ini sayangnya pencahayaannya kurang begitu maksimal sahabat tani, karena memang sudah cukup sore jam 5:15. Dan yang di sini yang di tengah ini ada musangking yang kemarin kita top working. Sudah mau hujan jadi memang tidak begitu tampak untuk pencahayaannya. Baik sahabat tani dan sahabat mah kampung, kita akhiri dulu untuk pertemuan kita di kesempatan sore hari ini seputar kita ngevlog di pekarangan. Semoga video yang kita buat ini bermanfaat, bisa menjadikan motivasi dan inspirasi kita tetap selalu semangat, khususnya semangat dalam menanam dan menghijaukan alam dan lingkungan sekitar kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan selalu semangat, petani muda. Salam hijau, salam lestari.